aman, nyaman juga. Kalau naik MRT sih cenderung aman ya. Protokolnya baik. Protokol kesehatan MRT ini udah bagus. Aman ya. Distancingnya juga aman. Cepat, sekarang juga udah lebih aman. Saya kerja di daerah Sudirman. Di daerah Jakarta Pusat. Saya kerja di dekat Bundaran HI. Daerah Sudirman. Frekuensinya naik MRT karena udah mulai normal, Senin sampai Jumat. Kalau saya masuk kantor ya saya pasti naik MRT. Kurang lebih 6 kali. Seminggu sih bisa 3 kali. Kalau naik MRT sih cenderung memang menurut saya sih lumayan aman ya. Salah satu moda transportasi umum yang friendly ya untuk sepeda lipat. Di dalam MRT-nya sendiri pun bangkunya juga kan dikasih jeda untuk setiap orang nggak saling berhimpitan. Kursinya cukup baik semua, sampai security-nya pun selalu memperhatikan penumpangnya. Ya, jadi biasanya kan aku pakai uang elektronik. Cuman pernah berapa kali aku kelupaan bawa, jadi aku coba beli tiket pakai aplikasi MRT Jakarta. Kebetulan udah download juga, dan sejauh ini sih prosesnya gampang dan nggak ada hang sama sekali. Aku ngeliat sih kayaknya semua sudah aman ya, semua udah diatur sesuai SOP-nya. Semua petugas pakai masker, yang masuk pun yang boleh dibolehkan cuma yang menggunakan masker aja. Jadi aku sendiri ngerasa safe gitu. Jadi buat teman-teman di Jakarta, kalau menurut aku sih udah nggak perlu takut untuk naik MRT. Karena MRT itu protokol kesehatannya benar-benar dijalanin dengan baik. Dan saya yang setiap hari menggunakan MRT juga merasa nyaman untuk menggunakan transportasi umum ini. Yang pasti semuanya udah dengan standar kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Bisa dibilang MRT ini transportasi di Jakarta yang bisa jadi contoh untuk transportasi umum lainnya dan sudah aman.